Badan Narkotika Nasional berhasil menyita narkoba jenis sabu seberat 3,8 kg. Barang haram tersebut diselundupkan lewat jalur laut. Luasnya perairan Indonesia ternyata masih dijadikan celah untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Baru-baru ini BNN berhasil membongkar jaringan penyelundupan narkoba lewat laut di Kelurahan Delima, Pekanbaru. 7 tersangka diperiksa di kantor BNN Jakarta. Dari para tersangka, BNN menyita barang bukti sabu seberat 3,8 kg serta 7 telepon genggam. Para tersangka terancam pasal-pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berasal dari Malaysia yang utamanya adalah melalui pulau terluar kita, yaitu Pulau Rupak yang berada tidak jauh dari Malaysia. Dari tangan R, petugas BNN mengamankan kurang lebih 3,8 narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada di dalam koper.